Pemirsa, aksi nekat dan berbahaya dilakukan seorang pengemudi mobil yang menerobos dan menabrak anggota polisi di Kudus, Jawa Tengah saat operasi pemeriksaan kelengkapan kendaraan. Aksi ini pun terekam kamera warga dan viral di media sosial. Terlihat dalam video amatir, seorang polisi nekat menghentikan mobil pelaku yang sedang melaju kencang dengan naik di kap depan mobil. Namun pengemudi mobil berusaha untuk menurunkan paksa polisi tersebut dengan melaju kencang dan mengerem mendadak, namun tidak berhasil. Polisi pun dibantu pengendara lain mengejar mobil merah dan akhirnya berhasil diberhentikan di depan perusahaan kertas di Jalan Lingkar Selatan. Sempat terjadi kerusuhan antara dua penumpang mobil dengan warga yang ada di warga sekitar yang diduga kesal. Warga yang tersulut emosinya nyaris menghakimi pelaku. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.